kelompok Hizbullah telah saling baku tembak dengan pasukan Israel di sepanjang perbatasan sejak sehari setelah serangan mendadak Hamas pada 7 Oktober di Israel Selatan yang memicu perang di jalur Gaza. Hizbullah dan pemimpinnya merupakan pemain kunci dalam jalannya perang Israel-Hamas. Hizbullah Muslim Syiah adalah salah satu kumpulan kelompok dan pemerintah yang didukung Iran di wilayah yang dikenal sebagai poros perlawanan. Hizbullah kerap menyerang IDF di perbatasan Lebanon demi membantu kelompok Hamas melumpuhkan militer Israel, seperti rekaman yang beredar di Telegram pada Jumat 10 November 2023. Hizbullah menggunakan roket, rudal anti-tank, senapan, dan berbagai persenjataan mematikan lainnya dalam menyerang militer Israel. Dalam keterangan unggahan disebutkan, Hizbullah mengunggah video yang menunjukkan serangan mematikan terhadap Israel. Hizbullah juga dilaporkan kembali melancarkan sejumlah serangan udara ke perbatasan Israel di utara. Militer Israel melaporkan sebuah rudal anti-tank ditembakkan ke arah utara negaranya, yang memang berbatasan langsung dengan selatan Lebanon, wilayah yang dikuasai Hizbullah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.